Baik teman-teman, kali ini kita akan lihat satu rumah yang super duper keren di cluster United Central City. Ini rumah minimalis baru, sangat baru sekali. Kita akan lihat masuk ke dalamnya seperti apa. Nah, di taman ada sudah kanopi di atas. Nah, ini ruang tamu ya, ruang tamu kecil. Kita lihat interiornya. Ya, plafon sudah sangat keren. Ya, ada rope ceilingnya juga. Dan ini sebelah langsung garasi ya, dan ruang service room. Nah, oke, kita akan masuk dan seperti apa ruangannya kita lihat guys. Ini perbedaannya, dan ini ada satu kamar mandi dulu. Satu kamar mandi di bawah, jadi sudah ada exhaust juga untuk udara. Next kita ini masuk ke ruang family room. Lumayan besar guys, ada void di atas ya. Nah, seperti ini ruangannya kalau kita lihat ruang bawah. Oke, kita akan lihat atasnya, voidnya. Nah, seperti ini. Nah, sangat luas area taman samping, taman belakang masih cukup lumayan. Ada dak kaca yang menghiasi. Selanjutnya kita masuk ke service room area, ada ruang dapur yang cukup luas, letter U, jadi kitchen set memanjang bonus untuk bapak ibu semuanya. Garasi bisa cukup satu mobil plus motor. Nah, like that guys. Nah, ini ruang service roomnya. Di sini ada satu kamar pembantu guys. Kita bisa lihat. Ini satu kamar mandi pembantu untuk menengah. Nah, like that. Kita masuk ke tangga jemuran dulu ya. Nah, ini tangga ruang jemuran. Nah, lumayan guys, luas tangga jemuran. Ini untuk ruang cuci, jadi terpisah ya servis room areanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kamar bawah. Nah, kamar utama bawah ini cukup luas. Ya, ada ruang tangga ya di sini. Nah, like that view taman depan, tinggal dirapikan tamannya dan view depan rumahnya. Kita lihat pemasangan plafonnya sangat bagus ya, tapi ada corak-coraknya. Keren. Ini ruang family room. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tangga atas. Bagus juga ini. Nah, ini ruang atas ya, revoid. Oke, kita masuk ke kamar depan. Wow, sangat luas ini kamar utamanya sepertinya ya. Lihat pemasangan plafonnya sangat keren. Nah, seperti ini guys, rapi sekali dan unik sekali ini kalau dihidupin lampunya, sangat bagus ya guys. Kita lihat view di depan rumah. Nah, like that view-nya. Keren sekali. Nah, kita akan
masuk ke teras. Ini teras. Seperti ini lingkungannya. Klaster Taman Yunani Sentul City. Terasnya ini samping tadi area service room di bawah. Dan ke kamar mandi di atas. Kamar mandi di atas sangat luas ya. Full keramik, besar, lumayan. Seperti biasa. Interiornya seperti ini. Sudah ada exhaust juga. Dan selanjutnya inilah view penampakan yang bagian luar. Kalian bisa lihat ada view gunung juga di situ. Dan ini void di bawah. The trail. Kita akan lihat. Dan kita masuk ke kamar belakang di atas. Oke, guys, jadi seperti ini. Kamarnya lumayan luas. Dan kita lihat view-nya. Di situ ada Gunung Panglango, Gunung Pancar, Gunung Salak ada di sana ya. Ini ketutupan karena posisinya sangat lagi ada kabutnya maksudnya. Seperti itu tadi. Oh, ternyata masih ada lantai di atas. Ini akan lihat seperti apa lantai atasnya. Jadi hampir 2,5 lantai ini. Ya. Nah, ini untuk pintu atasnya. Nah, ini void atasnya nih, view-nya. Keren guys, gunungnya bawahnya. Dan sana sebenarnya Gunung Salak. Ini voidnya. Ini untuk ruang barbeque di atas bisa. Kita lihat. Ini kita lihat ya. Oke guys, oke baik, jadi seperti itu rumah minimalis klaster Yunani sendiri. Kalian bisa ciptakan rumah desain seperti ini atau desain-desain yang lain bareng kami Jalur Rumah Indonesia, akan update selalu informasi dunia properti dan kontraktor Indonesia, berbagai desain inspirasi rumah idaman Anda. Jangan lupa pokoknya subscribe, share dan like. Juga komentar, saran dan kritik Anda sangat membantu konten kita agar lebih menarik lagi. Bareng gue Abi di Jalur Rumah Indonesia.